Jadilah orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan dan ikhlaskan kebaikan-kebaikan itu hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah saja. Itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlantar. Jadilah orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan dan ikhlaskan kebaikan-kebaikan itu hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah saja.